Nobita, Mama balik lewat malam ni. Pastikan kamu siapkan kerja rumah kamu nanti, ya? Baik. Kalau nak berjanji, kamu ni memang laju. Doraemon, tolong tengokkan dia, ya? Baik. Selamat jalan, Mama. Baiklah, Nobita. Ya. Hari ini nampaknya saya boleh main sepanjang hari. Mama pun dah keluar, jadi saya bolehlah jadi pemalas. Tak buat apa-apa pun. Wah, seronoknya kalau jadi seorang budak yang pemalas. Tak, nak jadi apalah dia ni. Tapi saya tak rasa pun nak buat kerja rumah lagi lah. Kenapa saya tiba-tiba jadi rajin? Kenapa agaknya? Saya tak rasa ada masalah pada diri awak tu lah. Tapi yang lebih penting lagi, rasanya dah sampai masa untuk awak pergi beli kuih dorayaki sekarang ni. Mana saya ada duit nak beli semua tu lah? Apa ni? Apa ni? Bergerak sendiri. Ya, yeah, ya. Yeah, ikut sajalah senarionya. Badan saya bergerak sendiri juga. Saya nak pergi beli dorayaki dengan duit ni. Saya tak nak buat macam tu. Saya... Tak nak. Pernah saya simpan duit selama ni. Memandangkan saya kesiankan awak, kita berhenti kat sini. Alat apa yang awak guna tu? Letter senario. Inilah senario yang saya masukkan dalam letter ni. Senario ke? Lakonan dan dialog yang biasa orang guna untuk lakonan filem atau teater. Jadi Nobita yang tengah baring tiba-tiba bangun dan bergerak ke meja. Kemudian dia bangun pula dan ambil tabungnya untuk pergi ke kedai beli dorayaki. Maksud awak, kalau kita tulis dan masukkan apa saja senario ke dalam lighter ni? Ya, yeah, semua orang akan bergerak macam yang tertulis dalam senario tu. Eh, macam menariklah. Bagi saya, guna benda ni kejap. Apa nak tulis, ya? Ya, Doraemon, saya rasa seronok hari ni. Biar saya gantikan awak buat kerja rumah. Ha? Tapi saya pula, tak apalah. Saya boleh buat sendiri kerja rumah tu. Itu semua untuk saya juga. Tak apalah, biar saya buatkan untuk awak. Nampaknya dah siap tulis. Baik. Ya, saya rasa cukup seronok. Biar saya gantikan awak buat kerja rumah awak. Saya dah buat sendiri kerja rumah tu. Itu semua untuk saya juga, kan? Tak apalah. Biar saya buatkannya untuk awak. Apa? Kenapa awak tak buatkan kerja rumah tu? Silakan, jangan malu-malu. Kan senario tu awak tulis sampai situ aja. Oh ya, kalau macam tu benda ni bukan untuk buat macam tu. Kalau nak tulis-tulislah benda yang bermakna sikit, awak tahu tak? Benda-benda yang bermakna pula ke? Baik. Watak utama saya, Harim pula dah tentulah si suka. Jayan dan Sunio pula, dua orang yang memang suka jadi pengacau di bandar ni. Ya, itu bagus juga. Saya seorang penembak yang berkelana. Nampak hebat. Bandar sebelah barat, tempat di mana banyak keganasan yang kerap berlaku di situ. Awak kejamlah. Tolong hentikan semua ni. Seorang gadis yang cukup cantik. Dia berdepan dengan pengacau-pengacau di bandar hanya seorang diri. Pengacau paling kejam di bandar barat. Giant Brothers. Kami ada beradik. Penembak kebetulan lalu bandar tersebut bersuara. Hentikan! Apa? Awak ni siapa? Saya adalah penembak yang berkelana, penjaga keamanan. Doraemon dah siap. Saya dah ada cerita. Seronok pula rasanya. Saya takkan maafkan kejahatan. Apa? Sekarang, Cik. Baik, Cik ke belakang dulu.
Biar saya tewaskan penjahat-penjahat yang tak berguna ni. Ya, terima kasih banyak-banyak, Tuan. Saya tahulah awak tu watak utama dalam cerita ni. Tapi tak sangka awak boleh tulis dialog macam tu untuk diri awak pula. Yuhu, menarik betul lah dialog ni. Dalam sekelip mata, Mr. Nobita tak dapat menewaskan pada pengacau tersebut. Bang, bang! Tak ada apa yang boleh menewaskan saya lah. Baiklah, dah sampai masa untuk babak yang terakhir. Nobita nak berangkat pergi. Ke mana angkatnya tuan nak pergi? Entahlah, perjalanan saya sememangnya tanpa hala dan tuju. Ini sikit lagi. Tunggu, tolong bawa saya bersama tuan. Nobita dan Shizuka lalu meninggalkan bandar tersebut sambil berpegangan tangan. Terharu betul saya. Inilah cerita yang hebat pernah saya tulis. Awak nak cuba dia sekarang ke? Baiklah, mana dia semua pelakon-pelakon saya tu? Macam biasalah dekat tanah lapang. Hentikannya. Comel juga kan? Cerita saya dah mula ke? Awak ni tentu Nobi Inu kan? Cakaplah. Cakaplah. Tengok cahaya mesinnya aku. Apa mereka buat pada anjing tu? Mereka permainkan anak anjing tu. Cepatlah, cepatlah Nobi Inu. Hulur tangan tu cepat. Ya, bagus tu. Sekarang hulurkan. Baiklah, mari mulakan. Cepat lompat. Hentikan. Lalu Nobita pun menyepak Giant. Apa awak buat ni tak guna? Awak tak apa-apa ke Nobita? Saya tak pasang lagi lah api lighter ni. Cepatlah pasang. Baik. Hentikan! Waduh! Apa buat ni? Awak ni siapa? Saya penembak yang berkelana, penjaga keamanan. Siaplah awak. Kami ni penjahat yang tak ada pinggan ataupun tangisan, tahu? Pinggan? Nampaknya saya tersilap tulis. Saya takkan maafkan keganasan. Berani betul awak ya. Kami cabar awak. Wahai cik adik, baik awak tolong ke belakang sikit ya. Apa kena dengan dialog ni? Cik adik apa ni Nobita? Dia kan Shizuka. Nampaknya awak dah tersalah tulis lagi lah. Terima kasih banyak ya tuan. Dia nak tulis terima kasih tapi terima cash pula jadinya. Nampaknya cerita macam ni tak boleh diterima. Teruk betul lah semua senario ni. Semua pemegang wataknya tersalah sebut. Alat tu tak boleh betulkan semua tulisan tu ke? Awak tu yang salah tulis. Alat ni bukan untuk betulkan ejaan. Lain kali awak tulislah betul-betul. Apa yang awak berdua tengah merepek sekarang ni? Masih sunyi sepi. Tangan mereka berdua nampaknya mula bergerak ke arah pistol masing-masing. Mereka nampaknya nak menentang Nobita berkelana. Bang, bang! Sekarang bandar ni dah kembali aman semula. Dan tugas saya dah pun tamat. Selepas tu semuanya aman dan semua orang jadi gembira. Apa pula yang awak tulis tadi? Mana yang senang jatuh ke? Ke mana agaknya tu nak
pergi sekarang ni? Entahlah. Perjalanan saya sememangnya tanpa hala tuju. Kemana angin bertiup, kat situlah saya pergi. Hanya ikut cuaca. Salah dialog lagi dia ni. Ya, inilah babak di mana si suka kerja saya lepas tu pegang tangan saya. Tunggu! Ya, macam itulah. Tolonglah bawa saya bersama. Ya? Kalau tak silap, saya tulis dia pegang tangan saya kat dalam cerita tu. Di babak terakhir ni, awak bukan tulis Nobita lah. Awak tulis Nobi Ino. Nampaknya awak tersalah tulis lagi. Babak terbaik saya jadi macam tu pula. Biar saya baca balik. Tunggu, tolong bawa saya bersama. Nobi Ino dan Shizuka lalu meninggalkan bandar tersebut berpegangan tangan. Awak sendiri yang tulis Simoni. Janganlah nak sedih pula.